Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di Rindu Bukan Rindu. Kali ini ada 10 potret pemain sinetron Rindu Bukan Rindu adalah Heiko Panderpecken dan juga Cinta Brian. Yang dimana kali ini sinetron Rindu Bukan Rindu menjadi salah satu tayangan televisi yang tengah digandrungi saat ini. Sehingga jalan cerita yang menariknya lagi kualitasnya akan aktingnya setiap pemainnya juga patut diacungi jempol. Bukan hanya Heiko Panderpecken, sederet aktor dan aktris ternama juga membintangi sinetron baru ini. Penasaran ada siapa aja? Yuk kita kepoin aja di channelnya Bang Mimin. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman alangkah baiknya kalian semua tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel ini. Yang dimana kali ini penggemar Heiko Panderpecken bersuka cita dikarenakan idolanya kembali main-main sinetron ia berperan sebagai Suci. Yang dimana kali ini Suci telah menikah dengan Errol, pria yang berprofesi sebagai arsitek. Muda ini diperankan oleh Cinta Brian. Bukan hanya di kehidupan nyata, di sinetron pun Cinta Brian dan Junior Rubens adalah kakak beradik. Junior berperan sebagai Devan. Yang dimana kali ini Junior Robin disepasangkan dengan Oti Rodiana, ex-member yang satukan ini memerankan karakternya Rindu. Ekstra pemain pemeran sebagai Kasih, ia menaruh hati pada Devan yang berteman dengan dari kecilnya. Yang dimana Kemita biodatanya sukses berperan sebagai tokoh antagonis bernama Nets. Ia adalah ibu kandungnya Kasih. Dan terlihat di sana ayahnya Kasih yang bernama Burhan diperankan oleh Adipura. Belum terungkap kalau Burhan juga ayah kandungnya Rindu. Yang dimana kali ini Bapak Burhan adalah mantan suaminya Asri yang tak lain. Ibu adalah Rindu Bukan Rindu. Suksesnya diperankan oleh dan kali ini berperan sebagai orang paling kaya raya di kampung bernama Majid. Karakternya antagonis yang terobosi menikahi Rindu Bukan Rindu. Suci dan Errol sudah mempunyai seorang anak yang bernama Ciara, diperankan oleh artis cilik yaitu Baby Evaldi. Yuk kita simak terus jalan cerita sinetron Rindu Bukan Rindu. Semakin menarik ketika ada perubahan karakter yang diperankan oleh Suci dan juga Errol. Yang dimana kali ini Neng Koko dan juga si Abang Cinta Brian ini mendapatkan pasangan-pasangan yang begitu sangat-sangat romantis dalam sinetron Rindu Bukan Rindu. Bagi kalian semua, jangan lupa saksikan terus sinetron Rindu Bukan Rindu di setiap harinya. Bang Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.